Syederalun, Kapolda Aceh Irjen Rio S. Jamba, Senin sore secara resmi membuka Aceh Police Expo 2019 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Turut hadir Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Teguh Arif Indratmoko, dan unsur Forkopimda Aceh. Expo yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-73 Bayangkara ini berlangsung hingga 13 Juli 2019 mendatang. Ada 111 perwakilan dari berbagai lembaga yang ikut serta pada kegiatan ini dan tampil dengan ciri khas masing-masing, mulai dari budaya, seni, hingga bidang layanan masyarakat. Kita mencoba untuk kembali memulai lagi Aceh Police Expo untuk yang ketiga ini dengan harapan bisa memberikan sedikit kontribusi kepada masyarakat Aceh untuk melihat bagaimana budaya, kesenian, dan juga dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.